stop it, homie, regardless. And I ain't stopping. No, I ain't stopping. I'm just getting started. Halo Sobat Gabut Inspiration, laga piala dunia antara Prancis melawan Polandia dimenangkan oleh Prancis. Dan Prancis menang 3-1 atas Polandia dengan bintang kali ini adalah Kylian Mbappe dengan mencetak 2 gol. Dengan perlawanan ini Prancis berhak melaju ke perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Prancis selanjutnya akan menghadapi Inggris di perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Di babak pertama, Prancis memegang kendali penuh permainan, namun Polandia bermain terbuka dan aktif menyerang. Di menit ke-30, Giroud masih melewatkan peluang matang dari tiang jauh. Menit ke-38, Polandia mendapat peluang terbaik melalui sepakan keras Zielinski, namun dengan sigap, Lloris melakukan penyelamatan. Menit ke-44, Prancis akhirnya bisa mencetak satu angka ketika Giroud yang mendapat umpan pendek melepaskan tendangan ke tiang jauh. Di babak kedua, tepatnya di menit ke-58, Giroud yang melakukan tendangan saltonya hampir menambah skor untuk Prancis. Namun wasit melihat terlebih dahulu ada pelanggaran terhadap Szczesny di kotak penalti. Keunggulan Prancis dicetak kembali di menit ke-74 dengan memanfaatkan serangan balik. Mbappe yang berdiri bebas mendapat umpan dari Ndombele, menendang keras dan tak mampu diantisipasi Szczesny. Di menit ke-90, Prancis mencetak gol melalui sisi kiri dan dieksekusi pemegang top skor kali ini, Kylian Mbappe. Gol menghibur bagi Polandia terjadi di masa-masa akhir pertandingan. Penalti yang diberikan wasit karena terjadinya handsball Upamecano. Lewandowski yang mendapatkan bola di titik putih mengeksekusinya dengan sempurna. Skor 3-1 di akhir pertandingan dengan kemenangan untuk tim nasional Prancis membawa ke babak perempat final Piala Dunia Qatar 2022. Terima kasih telah menyaksikan beritanya. Like, comment, subscribe, dan klik loncengnya. Homie day and night, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that real light. Knock it.